Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat number CG dimanapun berada, semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan dalam rezeki. Kali ini saya sedang berada di sebelah barat dari stasiun Lemah Abang. Dan hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Kita lihat kereta api apa saja yang akan melintas di jalur ini dan ada momen apa saja di hari kemerdekaan Republik Indonesia tepat di tanggal 17 Agustus tahun 2023. Yuk kita terus keseruannya sobat number CG. Kereta api apa saja yang akan melintas di jalur ini dan kita akan cari momen. Dan biasanya akan terjadi taspat sebentar lagi menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk ikuti terus keseruannya sobat number CG. Selamat menonton. Pasang gas.
gas. Masih di sebelah barat stasiun Lemah Abang dan benar-benar ramai hunting di pagi hari ini, tepat di tanggal 17 Agustus tahun 2023 di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita lihat banyak sekali momen ya Sobat Mersiji, dari kereta api berpapasan, lokomotif dan rangkaian dengan livery kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, dan terakhir tadi melintas kereta api KLB rombongan PT Pertamina, dan sekarang kita lihat melintas lagi CC206 livery kemerdekaan lagi. Mantap, mantap, mantap. Benar-benar meriah di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk, kita terus keseruannya Sobat Mersiji. Kereta api apa lagi yang akan melintas di jalur ini? Kereta api akan melintas dari arah barat ke arah timur. Kita lihat yang melintas apakah kereta api Tegal Bahari atau kereta api Manahan yang akan melintas. Benar-benar hunting yang sangat seru sekali, tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Benar-benar sangat meriah. Banyak sekali RF yang hunting di sebelah barat stasiun Lemah Abang, terutama pada saat rombongan KLB dari PT Pertamina dengan membawa rangkaian termahal dan juga termewah. Kita lihat dari arah barat kereta api Tegal Bahari atau kereta api Manahan yang akan melintas.